Okay, The Pilgrims, welcome to the Weekend Sessions. Terima kasih kerana main hari ni. Ada line up asal, line up awal hari ni ya. Main dengan The Pilgrims, boleh ceritakan sikit? Saya ingin memperkenalkan line up asal dalam program Pilgrim. Itu Cik Combat, Cik Abang dan Jamal. Ni mereka merupakan antara founder dalam band ni lah. Dah main kat dalam rilisan yang mana tu? First album dan second album. Masuk Garden dengan Away From The Number. Right, okay. And last album The Pilgrims, Aktum, This Is Not A Metal Band, 13 tahun lepas. Yes. Yeah. Sekarang ni ada line up tetap atau tidak? Dia sebenarnya kita tengah hidup segan mati tak mau. Jadi macam mana tekuk tu, chloroform kasi tidur eh. Okay. Macam letak chloroform. Gergasi yang tidur. Jadi sekarang ni kita orang macam nak kata reunion tak kot, pasal tak pernah berpecah. Tapi kita orang cuma buat comeback dengan pakai anggota baru, anggota lama yang baru. Sebab rupa paras dia agak sangat berbeza daripada asal. Pilgrim actually tak pernah berpecah. Kita dia just either dia in deep slumber ataupun ada show main lah. Tapi being together for this long, susah tak nak sustain jadi band ni dah berapa banyak tahun? Dia sustain dari segi macam mana, sebab kalau nak aktif sangat tu bila sampai sustain kena pakai delay tu. Dia kalau nak apa maintain dari segi banyakkan selalu show semua, sebab kita orang kena komitmen, sebab kena hidupkan Malaysia ni. Kalau harap jadi artis saja tak perlu tentu menjamin masa depan kan. Jadi kita orang cuma bekerja, kan? Bekerja. Sebab dia kerja, kalau nak sebut kerja sini tak payah aku, sebab apa kalau macam tu je semua juga I am afraid I have to kill if I do. Yes. Okay. Bila dia lah. Tapi actually on my point of view, kalau you sustain, I mean like for 25 years you selalu ada show, and agak susah lah kalau you nak maintain that group. So that's why kita orang macam ada jarak bila main, so tak ada masalah lah, tak ada nak tak selalu jumpa kan. Kalau saya selalu jumpa dia, mungkin dah lama kita orang pecah. Bagi orang rindu dulu lah kan. Dia kalau selalu kerap main show pun tak jadi apa orang kata, tak relevan kot, sebab orang asyik dia dengar lagu tu, lagu tu. Dia jarang sekali baru orang rindu kan. Yeah. Cuma kalau dari segi permintaan tu, tengok pada show-show sekarang ni, kita tak nak main show-show mahal. Jadi kita orang, bila yang panggil selalu show mahal, kita orang tolak. Kita orang main show murah. Kau cakap aku? That's problem. That's why kita jangan jumpa. So boleh sustain. Kalau show bayar RM10,000, kita orang tak terima. Kita orang RM800, RM300. Okey lah eh. Tapi at this point, ada buat lagu baru tak? Untuk lagu baru eh. Kita rasa kita nak maintain SAD lah, sebab kita dah sampai hujung-hujung usia dia kan. Jadi ada actually lagu baru, ada I think for the last 5 years tu ada lagu baru. Cuma bila kita dengar balik tu macam tak nak bersaing dengan adik-adik sekarang ni, rasa tidak relevan. Sebab dia antara macam ni, kita duduk atas pagar sekarang ni. Either go up or go down. Lebih kan kita lebih pada go down. So lupakanlah. Bagi kita pun banyak lagu-lagu anthem. Jadi kalau pergi show mana-mana, baik kita main lagu-lagu itu ya. Orang tahu, orang boleh sing along. Kalau lagu baru kan boleh dengar apa-apa ni. Yeah. Kita orang tak nak dong berdiri kaku. Okey, okey. Apa bezanya main band scene dulu dengan sekarang? Ui, sangat beza. Dari segi teknikal ke, dari segi apa ke, macam mana? Segala-gala lah. Dari segi exposure dia kan. Kat sini sekarang ni kalau show free berlambak. Kan? Jadi even band sekarang pun dah boleh attach dengan apa tu, industri mainstream lah. Maksudnya bukan non such mainstream lah, dia macam dia evolve lah actually. Orang kat luar pun dah lebih terima band-band macam ini kan, walaupun cakap tak faham, tapi dia boleh main kosa-kosa besar. Kita tak boleh nak kekalkan macam mana dulu kan, benda berubah, so kita kena follow kan. Ada yang nak jadi purist ke, nak macam dulu, susah sikit lah. So kita just music tu dia tak ada sepadan kan. So kita follow je lah. Kalau apa yang terkini tu, genre yang macam mana kan. As long as you stay true to yourself lah. Ya. Yeah. Sebab okay, kalau ikut yang peminat-peminat kita yang lama-lama dulu kan, kebanyakan mereka dah banyak yang dah lebih kepada
Susah lah dia orang nak datang bawa anak dua orang apa tiga kan. Tapi yang paling sensitif bila time kumpul ramai-ramai tu ada apa macam tu. Angka tu berlalu. Ah itu kita semua macam. Okey, benda yang paling penting kalau nak jadi band ni apa dia? Oh, kena ada three piece band. Sebabnya? Tak. Tak, benda paling penting nak jadi band is you kena main benda yang you suka. And then and juga kesefahaman. And then what is your vision lah, apa you nak? You nak jadi apa sebenarnya? You nak jadi rockstar? Nak jadi New York? You nak jadi apa? So kalau kata you kena strive lah. Kalau kata nak jadi satu band yang bagus, kena buat satu yang bagus lah. Kalau just for fun, just for fun. Sebab asal daripada dulu PGM lebih stick pada punk rock punya etika tu kan. Tak, kita tak main for fun je, bukan nak buat. I mean, bila famous tu dia macam famous ke? Kita tak expect benda tu nak orang tahu. Bukan cari duit lah. Kadang-kadang lebih daripada orang tahu pun sebab orang bercakap ni siapa-siapa. Tapi nak dari segi famous tu tak ada pun. Biasa-biasa je lah. Tapi kita orang tetap maintain macam tu lah. Rasanya kalau nak terus pergi lebih jauh lagi, susah. Masih, kan? Kalau ikutkan, kalau dah ikut lama, dah 25 tahun kan, kita orang dah boleh keluarkan produk kecantikan sendiri. Tapi sebab ada plan je nak buat tak, belum lagi laku tak ini. Okay. Ni buat kurus lah. Alright, thank you Dr. James. Lama sama.